Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku kali ini. Oke guys, jadi video kali ini aku pengen cobain makanan tentara guys. Kebetulan om aku itu adalah seorang tentara. Nah, dia bawain aku Eprokal Plus nih dan nyuruh aku untuk bikin video YouTube pakai Eprokal Plus ini guys. Dia nyuruh bikin ASMR. Cobain. Nah, siapa tahu bisa trending katanya. Nah, ini aku udah siapin air biasa. Ini kurang lebih 1/4. Nah, ini aku enggak pakai semua ya, guys. Ini aku pakai dikit aja biar enggak terlalu panas. Ini aku siapin air hangat di aku taruh di termos. Ini adalah logo lantas. Kebetulan ayah aku itu adalah anggota polisi. Kenang-kenangan dari AKP Chandra Kirana yang kebetulan menjadi kasat lantasnya ya aku guys. Ya aku itu anggotanya di Polres Musi Banyuasin. Oh ya, ini aku siapin sendok. Aku enggak siapin gelas karena di sini kata om aku udah tersedia gelasnya. Terus ada biskuitnya. Ini tuh katanya seperti energi. Dia nyuruh aku bikin ini guys, dia nunggu-nunggu videonya. Nah, ini kita buka dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, bener guys kata om aku, di sini ada gelasnya itu satu doang. Ini gelas plastik ya guys. Ini kalau menurut aku ini biskuitnya tuh ya, tuh keras biskuit. Kalau yang ini minumannya guys, kata dia ini kayak energi, jadi aku pengen cobain gimana ya rasanya guys. Ini udah nggak ada lagi, kosong tuh. Untuk ini aku siapin gelasnya dulu. Aku tuangin minumannya ini. Nih ada petunjuk penyajian. Pertama, tuangkan isi ke dalam cangkir. 2, tambahkan air panas 200 cc. 3, aduk sampai merata. 4, siap dikonsumsi. Ini agak ada kopinya juga. Guys, ada sereal gitu. Bagus sama kopi. Coba air hangatnya. Cara membukanya itu mudah banget. Nih, tinggal kesiniin yang ini seperti cincin. Terus kita pencet. Nah, terbuka guys. Nih, aku tambahinnya dikit-dikit dulu guys. Soalnya ini lumayan panas. Ini warna coklat ya guys. Seperti kopi. Panas banget guys. Oh guys, ini kecil. Serealnya. Tapi ini seperti cappuccino loh guys. Gulanya sama bentuknya kan. Bentuk warnanya. Ini biskuitnya. Oh ya, ini tutup dulu. Ini apa ya guys? Sebelum makan, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini aku sepertinya kurang aduk guys ya. Pahit guys. Pahit banget, aku juga gak suka cappuccino. Ini aku pengen coba dikit biskuitnya. Aku kurang suka sama dua-duanya. Aku gak pecinta cappuccino, aku juga. Terus sama biskuitnya aku juga gak suka ya. Aku gak suka juga dari baunya. Aku pengen minum air putih guys. Dari termos aja lah. Sedikit ini ya. Panas guys ini. Lidah aku aja sampai gosong. Ya teman-teman,
Jadi ya tadi aku udah cobain dan rasanya itu aku juga kurang suka sih. Kan siap lidah itu beda rasa guys ya. Teman-teman, like, comment, share, and subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga channel ini makin berkembang kembali. Dan untuk teman-teman sekalian, kalian deh cobain deh guys ya Eprocal Plus ya ini. Menurut kalian enak apa enggak? Kalian coba terus komen ya guys. Walaupun yang kalian rasakan itu beda, beda lidah itu beda rasa guys. Nah terus biskuit sama energinya itu aku juga gak suka guys, gak masuk di mulut aku. Kalau energinya sih lumayan lah ya, minumannya itu lumayan. Cuman biskuitnya aja aku yang gak suka. Nah teman-teman, segini dulu video dari aku. Jangan lupa di klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.